Bekasi, di daerah Kabupaten Deli Serdang, yang konon katanya di sini mengandung mineral logam emas. Setelah saya lihat karakter tebingannya, memang terlihat ada ciri-ciri bahwa tanah dan batuan di sini mengandung mineral logam. Ini lokasinya sangat jauh di kedalaman ya guys ya. Lokasinya sangat jauh dan banyak longsoran. Saya lihat banyak tanah-tanah yang longsor. Itu saya tunjukkan. Yang diperkirakan masyarakat di sini selama ini yang katanya emas. Coba kita lihat guys ya. Menemukan batuan lapukan dan dekat. Ini adalah batuan lapukan seperti delta di pinggir-pinggir sungai. Tapi kalau melihat dari karakter batuannya, begitu banyak batuan-batuan yang menunjukkan bahwa di sini memang mengandung mineral logam seperti ini ya guys ya. Namun setelah saya lihat banyak batu kuarsanya di pinggir-pinggir sungai ini seperti gampingan luar, bagian dari luar yang mengandung emas. Kalau kita dekatkan seperti ini ya, banyak terlihat kilatan-kilatan. Coba mana contohnya, ini batuan-batuannya banyak terlihat kilat-kilatan ya. Dan ini bukan emas ya, ini hanya pirit. Ini merupakan pirit. Jadi orang-orang yang belum mengerti menganggap ini adalah emas. Belang, ada pirit. Pirit. Ini kita lihat lagi. Ini banyak terlihat kilatan-kilatan. Tapi ini pirit ya guys ya. Ini pirit, ini belum emas. Jangan menganggap yang ada itu adalah emas, karena nanti takutnya salah analisa. Ini piritnya cukup banyak, jadi nanti kalau kita berburu di sini, mudah-mudahan kita menemukan logam-logam berharga ya.
karakternya seperti ini ya guys ya. Ini terlihat banyak sekali kilat-kilatannya. Ini hanyalah pirit. Pirit merupakan unsur kimia FeS2 atau besi sulfida. Jadi di sini banyak sekali. Banyak sekali ya. Ini merupakan indikasi kalau di sini kemungkinan ada mineral logam yang berharga, guys. Bisa kita lihat suramannya seperti ini. Ini banyak terlihat kilatan-kilatan. Tapi ini pirit ya guys ya. Ini pirit, ini belum emas. Jangan menganggap yang ada itu adalah emas, karena nanti takutnya salah analisa. Ini piritnya cukup banyak, jadi nanti kalau kita berburu di sini, mudah-mudahan kita menemukan logam-logam berharga ya. Banyak sekali ya. Ini merupakan indikasi kalau di sini kemungkinan ada mineral logam yang berharga.